Dalam rekaman CCTV, tampak dua pelaku pencurian tengah beraksi di sebuah indekos di kawasan Jalan Lapas Raya Waihui Jatimulyo, Kabupaten Lampung Selatan, Lampung. Usai membobol motor curian, para pelaku ini justru tak bisa keluar dan terjebak lantaran pintu yang terkunci secara otomatis. Merasa panik, kedua pelaku pun mengembalikan sepeda motor curiannya ke tempat semula hingga memberanikan diri meminta bantuan ke seorang wanita penghuni kos untuk membukakan pagar yang terkoneksi dengan sidik jari. Zanudin, selaku penjaga kos, mengungkapkan bahwa pintu pagar indekos yang dijaganya terpasang kunci pengaman ganda menggunakan sidik jari yang hanya bisa diakses oleh para penghuni kos. Oh, buka ya langsung. Pintu ini terbuka karena ada tamu. Jadi malingnya masuk berdua dengan motornya, langsung masuk ke dalam. Kebetulan ada anak yang nutup, jadi ditutup pintunya. Dah, jadi setelah mereka ngambil motor, pintu nggak bisa kebuka. Jadi terjebaklah mereka di dalam. Di dalam itu ada berapa orang? Ngambil motor itu berdua dengan satu motor. Dalam mengantisipasi tindak kejahatan pencurian yang kini tengah marak dan meresahkan, warga diimbau untuk bisa memasang kunci atau pengaman ganda pada pintu atau pagar rumah. Roma Friaidam, Kompas TV, Lampung. Kalau pakai kode ini gimana, Pak?